Assalamualaikum sobat petani, sobat tunas semua, selamat siang. Luar biasa ya, cuaca lumayan panas. Hari ini Kamis 21 Maret 2024. Yang mana alhamdulillah perkembangannya seperti yang Anda lihat untuk melon Intanon ya. Ini sudah masuk di 42 kalau enggak 43. Masuk di 43 HST ya, sob. Atau 43 hari setelah tanam. Kamis 21, cuaca lumayan jos gandos, lumayan panas. Oke, perkembangannya alhamdulillah seperti yang Anda lihat, jadi sudah lumayan besar-besar dan mulai semburat menguning ya. Ini menandakan buahnya sudah kelihatan mulai menua, dari remaja ke dewasa. Jadi sebelumnya dari balita ke anak-anak istilahnya gitu ya. Coba kita timbang ya sob, yang melonmu. Nah ini melonmu yang saya batik kemarin. Nah ini udah berapa ya ini beratnya, coba kita cek ya sob. Bismillah, nih saya nyalakan alatnya, kita cek. Bismillah, ini ya sob. Masya Allah, 1,5 sob, alhamdulillah. Bobot di 1,5 kilo, umur 43 ST ya sob, alhamdulillah. Bobotnya lumayan, alhamdulillah, rata-rata sudah segituan ya sob. Bentuknya lonjong-lonjong gitu, serempak gitu, menyenangkan, alhamdulillah. Jadi ya kisaran 1 kilo sampai 1,5 lah bobotnya, udah mantap. Ya mau tanya-tanya sob, bisa chat di kolom komentar. Ya mau subscribe, ya mau like, silahkan. Aktivitas hari ini tadi nali ke atas ya, jadi yang bagian ke bawah itu sama Pak Erdi masih dam nali ke atas biar tanamannya nggak patah. Kasihan kalau patah, khawatirnya nanti tanamannya buahnya jadi pecah ya. Jadi kalau daun kurang dari 30-an itu bermasalah. Nah ini ada yang ngukir lagi nih, siapa ini, M ini. Tapi lumayan besar itu, dari tanda itu jas pokoknya, alhamdulillah semburat kuning besar-besar. Dan tinggal nunggu ini ya, kalau kita lihat tinggal nunggu pembentukan netnya, alhamdulillah, sama pembesaran buah. Jadi per hari ini 43 ST ini ukurannya sudah ada yang menyentuh 1,5 sob, alhamdulillah. Walaupun bukan milik saya pribadi ya, saya pribadi pun senang ya. Alhamdulillah apa yang menjadi teori ini sudah diterapkan dan dipraktekkan ya, dan menghasilkan buah yang diinginkan. Semoga ini bertahan, dalam arti berkembang dengan pertumbuhan yang maksimal dan hasil yang optimal. Sementara itu yang bisa saya sampaikan ya sobat tani, sobat online semua. Sekali lagi yang mau tanya-tanya bisa chat di kolom komentar, yang mau subscribe, yang mau like silahkan. Terima kasih atas waktunya, salam sehat selalu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.